Kepolisian Resor Banjarnegara kembali menggelar lomba tek-tek Piala Kapolres Banjarnegara. Sebanyak 20 grup perwakilan dari 20 kecamatan mengikuti kegiatan tersebut. Kesenian tek-tek merupakan seni yang tumbuh dan berkembang di daerah Kabupaten Banjarnegara yang digali dari budaya adat daerah Karisidenan Banyumas, khususnya Banjarnegara, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kegotong royongan, kreativitas dan semangat kebersamaan sehingga keberadaannya perlu dilestarikan dan dikembangkan. Melalui nilai-nilai tersebut, Polres Banjarnegara menggelar lomba seni tek-tek sebagai upaya menumbuhkan kreativitas masyarakat sekaligus memeriahkan hari yang bersejarah yang merupakan tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia. Lomba tek-tek ini sebagai salah satu strategi perpolisian masyarakat untuk mewujudkan sinergitas kemitraan antara polisi dan masyarakat agar secara bersama-sama berperan aktif dalam memelihara Kamtibmas sehingga tercipta Banjarnegara yang kondusif dalam membangun daerah Banjarnegara dalam wadah NKRI. Dalam lomba yang diselenggarakan Satbinmas Polres Banjarnegara tersebut diikuti oleh 20 perwakilan dari masing-masing kecamatan di Banjarnegara. Dalam kegiatan ini ada 3 juri, yaitu dari Dindikpora dan Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara serta dari Polres Banjarnegara yang turut andil dalam menilai peserta lomba dari berbagai aspek seperti harmonisasi, koreografi dan penampilan untuk memperebutkan juara 1, juara 2 maupun juara 3 yang nantinya akan mendapatkan tropi, piagam serta uang pembinaan. Lomba tek-tek adalah salah satu seni budaya yang berkembang di masyarakat Banjarnegara, berkembang di 20 kecamatan di Banjarnegara. Di mana tek-tek sendiri ada pelaku, penikmat maupun pemerhati daripada seni budaya. Kita Polres Banjarnegara adalah salah satu pemerhati maupun salah satu penikmat daripada tek-tek, sehingga kita mengembangkan tek-tek ini supaya tidak tergerus dan bisa lebih berkembang di generasi muda. Boleh kita mempelajari budaya asing, tapi jangan sampai kita kehilangan budaya kita sendiri. Itu inti daripada kita melakukan lomba tek-tek yang tadi di alun-alun. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan.